7 gerakan simple, efektif bakar lemak perut. Halo Yoters, apa kamu lagi struggling dengan perut buncit kamu? Sedang usaha buat hilangin lemak di lengan, ngecilin paha, atau hanya sekedar meningkatkan stamina tubuh? Memang dengan kondisi kita sekarang, pergi ke gym atau fasilitas umum untuk olahraga sedang tidak direkomendasikan. Tapi jangan khawatir, karena Young on Top punya solusi beberapa jenis gerakan olahraga yang efektif dan ngebakar lemak yang dahsyat. Apa aja jenisnya? Tonton sampai habis ya Yoters. Welcome di Udah Tahu Belum, tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda. Selain keluarga, harta yang paling berharga adalah kesehatan. Dengan keadaan kita yang sekarang, bisa dibilang kesehatan adalah hal yang paling penting untuk dijaga. Bagi kamu nih yang kesusahan ngecilin perut yang semakin buncit atau ingin ngebakar lemak di paha dan lengan atas, ada beberapa jenis olahraga yang bisa ngebakar lemak secara dahsyat. Buat kamu yang lagi program diet, ngecilin perut atau sekedar meningkatkan stamina tubuh, kamu harus lakukan jenis olahraga ini. Ketujuh olahraga rekomendasi yang on top adalah kardio, yaitu jenis olahraga yang memperkuat sistem kardiovaskular, pembuluh darah, dan jantung, serta paru-paru kamu. So, langsung aja kita ke nomor 1. 1. Gerakan burpee. Gerakan ini sangat sesuai untuk melatih semua bagian tubuh dalam satu gerakan. Gerakan ini dapat membuat kamu mengeluarkan 100 kalori hanya dalam 10 menit loh. Kamu bisa mulai dengan posisi berdiri, lalu loncat yang tinggi, kemudian pindah ke posisi squat dengan kedua tangan yang menyentuh lantai dan lontarkan kaki ke belakang hingga membentuk posisi plank. Lalu kembali ke posisi squat dan lompat yang tinggi. Ulangi 10 hingga 20 kali. 2. Gerakan high knee running. Dalam 30 menit, gerakan ini dapat membakar sekitar 240-350 kalori. High knee running ialah latihan kardio yang kuat. Untuk melakukannya, cukup dengan berlari di tempat sambil mengangkat lutut setinggi mungkin dengan ayunan lengan ke atas dan ke bawah dengan sangat cepat. Lakukan dalam 3 set yang dikombinasikan dengan gerakan lain. 3. Gerakan mountain climber. Gerakan yang simpel dengan menggunakan seluruh tubuh ini, alhasil bisa membakar 198 hingga 294 kalori dalam 30 menit. Kamu bisa mulai dengan posisi plank, dengan kepala, punggung kaki yang sejajar lurus, lalu bawa lutut ke arah dada secara bergantian selayaknya sedang mendaki. Lakukan dengan cepat secara bergantian sebanyak 3 set yang dikombinasikan dengan gerakan lainnya. Gerakan jumping jacks. Gerakan jumping jacks dapat menghabiskan jumlah kalori yang hampir sama dengan gerakan burpee, sekitar 100 kalori dalam 10 menit. Gerakan ini sangat simpel. Kamu cukup lompat untuk melebarkan kaki dengan tangan diangkat ke atas kepala sampai bertepuk tangan. Gerakan ini termasuk ke jenis latihan yang high impact ya Yoters, jadi jangan lupa untuk pemanasan dan persiapan akan sendi-sendi kamu. Kamu bisa lakukan dalam 2 set masing-masing 5 menit. 5. Gerakan squat jump. Perlu diperhatikan Yoters, gerakan ini tidak disarankan untuk kamu yang memiliki gangguan sendi pada lutut. Gerakannya cukup dengan melompat dengan tangan di belakang kepala, kemudian beralih ke posisi squat ketika turun. Dengan begitu, posisi lutut kamu tertekuk. Gerakan ini dapat membakar 294 kalori selama 30 menit. Untuk di awal, kamu bisa lakukan sebanyak 10 hingga 15 kali. 6. Zumba. Kalau gerakan-gerakan sebelumnya disebut termasuk sebagai high impact, Zumba adalah salah satu olahraga dengan low impact dan dengan konsep yang asik untuk diikuti. Berlangsung selama 60-90 menit dan sanggup membakar 400 kalori. Termasuk lama, tapi dijamin waktu akan terasa sangat cepat dengan olahraga Zumba. Kamu bisa lakukan di rumah dengan mencari video Zumba di kanal YouTube favorit kamu, seperti Zumba Class dan Body Fit by Bagus. 7. Yoga. Yang terakhir adalah yoga. Walaupun berbeda dengan olahraga kardio, yoga bersama dengan meditasi dapat membakar kalori lebih banyak. Yoga dapat meningkatkan fleksibilitas tubuh dan keseimbangan tubuh, melancarkan pernapasan hingga memperkuat otot-otot tubuh. Selain low impact, yoga dapat membuat pikiran rileks dan mengasah fokus mental kamu. Kamu bisa pilih durasi dalam mengikuti yoga sesuai dengan instruktur dan kemampuan kamu. Ada yang 10 menit,
30 menit dan 1 jam. Beberapa contoh kanal YouTube yoga yang bisa kamu tonton seperti Yoga with Adrian, First Yoga Studio, dan Yoga bersama Rini. Nah, itu dia Yoters, gerakan yang dapat membakar lemak secara dahsyat. Kamu bisa mencoba gerakan tadi dan menggabungkan beberapa gerakan dalam satu latihan. Efektifnya, kamu bisa lakukan gerakan tadi rutin di setiap harinya, guna menjaga stamina kamu dan membakar lemak dengan cepat. Jangan lupa untuk pemanasan dulu ya sebelum memulai. Jangan lupa juga untuk tahu batasan diri kamu agar terhindar dari cedera. Tapi perlu kamu ingat, tanpa konsisten dari diri kamu, semuanya akan sia-sia Yoters. Jadi terus semangat, konsisten working out, stay healthy, and see you on top.